الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الحق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه أغروط الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين جعلنا الله وإياكم آمين آمين أما بعد جماعة sekalian pada kesempatan menjelang iftar ini insya Allah saya akan mengajak antum semua untuk mengkaji beberapa hal yang sangat penting terutama berkenaan dengan momen Ramadan ini yang secara sistematis saya bagi menjadi beberapa subbahasan. Mudah-mudahan dalam satu jam ke depan insya Allah akan cukup waktunya. Yang pertama adalah tentang beberapa kandungan makna di dalam ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa itu adalah ayat surat dari surat Al-Baqarah yang tentunya kita sering mendengar di bulan Ramadan ini disampaikan oleh beberapa Ustadz Mubalik atau para ulama, para kiai, yaitu qala ta'ala kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sampai ayat uhilla lakum laysa syiyamu rufasu ila nisaikum ila akhir ayat. Jadi ada sekitar 4 ayat. Jadi ada beberapa kandungan maknanya dalam ayat tersebut yang perlu kita pahami, kita pelajari pada sore hari ini. Terutama hal-hal yang bisa tergolong sebagai sesuatu yang hikmah. Hikmah itu sering ulama mengatakan sebagai sirus syariah atau rahasia syariah. Karena dia memerlukan mujahadah dari para ulama untuk menggali sebab dia sesuatu yang rahasia, tidak semua orang mengetahuinya. Kemudian oleh para ulama dengan ijtihadnya, dengan mujahadahnya digali, kemudian diterangkan kepada umat. Itu satu. Yang kedua, insya Allah kita juga akan mempelajari berkenaan dengan adab dan ahkam, adab dan hukum-hukum puasa. Secara ringkas. Dan yang ketiga atau yang terakhir insya Allah yaitu kita akan menguraikan tentang ghoyatus shaum atau tujuan ibadah puasa ini. Baik, yang pertama yaitu beberapa kandungan mana yang penting untuk kita ketahui yang nampaknya ya walau alam tapi menurut saya jarang diungkap atau diterangkan oleh para mubalik, yaitu dari mulai qaul ta'ala wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kandungan makna yang perlu kita pelajari di sini adalah mengapa Allah Ta'ala menggunakan kalimat atau melengkapi ayat ini dengan kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan ditetapkan atas umat sebelum kalian. Umpamanya kalimat itu tidak ada. Jadi bunyinya ya ayyuhal ladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam la'allakum tattaqun. Misalkan begitu saja, misal ya, umpamanya. Tentu ini sudah cukup sebagai dalil wajibnya puasa. Sudah cukup. Dalil tentang kewajiban puasa. Atau masyuriyah kewajiban puasa. Tapi mengapa ada kalimat tasbih, kalimat penyerupaan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Dalam hal ini para ulama ada beberapa pendapat di antara para ulama apa yang ditasbih.
Jadi kama itu berkenaan dengan apa? Seperti umat-umat sebelumnya, sepertinya apa yang diserupakan dengan umat sebelumnya. Ada ulama mengatakan bahwa tasbih itu berkenaan dengan waktu puasa, yaitu bulan Ramadan. Jadi umat sebelumnya juga diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Sama, bulannya sama. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, syariatnya itu puasa di bulan Ramadan. Pendapat kedua, nah ini pendapat yang pertama dari riwayat Qatadah dan Asy'abi rahimahullah tabi'in. Yang kedua, ada ulama menjelaskan bahwa tasbih itu berkenaan dengan sifat ashum atau tata cara puasa. Jadi para ulama menjelaskan pada awalnya puasa itu tidak seperti tata caranya tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yaitu seperti umat sebelumnya. Bagaimana tata caranya? Jadi umat sebelumnya itu kalau puasa dari mulai fajar kemudian hingga nanti matahari terbenam dan apabila seseorang belum berbuka kemudian dia sholat isya dan tertidur maka sudah mulai puasa di situ. Jadi sesudah sholat isya istirahat itu sudah mulai puasa, nggak ada lagi sahur, tidak ada sahur seperti kita lakukan pada zaman sekarang ini. Jadi puasanya panjang sekali. Itu umat sebelumnya seperti itu. Sehingga dia ketika buka puasa, makan, kemudian sholat isya, sesudah itu mulai puasa itu. Malam itu juga sesudah sholat isya, itu sudah mulai start puasa. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh berhubungan dengan istri. Itu awal puasa yang dilakukan kaum muslimin zaman Nabi SAW itu seperti itu, tata caranya. Seperti umat sebelumnya. Jadi tasbihnya ini dalam masalah itu. Baru kemudian turun perubahan, yaitu dengan diturunkannya ayat uhilla lakum laitsa syiyami rufasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa anlibasul lahun ila akhir ayat. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Mereka pakaian kalian dan kalian pakaian mereka sampai akhir ayat. Jadi ada suatu kisah dalam masalah ini, sahabat Ansor bernama Sirmah Lu'anhu melaksanakan puasa dengan tata cara seperti itu, seperti umat sebelumnya. Jadi beliau bekerja, kemudian pulang ke rumah untuk buka puasa, maghrib, tapi sayang istrinya belum menyiapkan apapun juga. Tidak ada makanan yang dimasak di rumah, tidak punya apa-apa. Kemudian istrinya mencari dulu, mencari untuk apa yang bisa dimasak. Dia nunggu, sahabat ini nunggu. Menunggu, kemudian masuklah sholat isya, dia sholat isya, kemudian tertidur. Sementara istrinya belum juga menyiapkan hidangan untuk iftornya itu. Jadi dia belum buka puasa nih. Dia tertidur. Lalu datanglah istrinya membawa makanan untuk buka puasa, melihat suaminya tidur, maka ya sudah, biarkan dia dibangunkan. Esok paginya ke masjid, sholat bersama Nabi, dan begitu terus. Hari pertama, hari kedua, sehingga Rasulullah melihat sahabat ini kok nampak loyo. Datang ke masjid, loyo sekali, sangat lemas sekali. Rasulullah bertanya, ada apa? Kemudian dia perjelas seperti itu. Maka turun ayat ini sebagai rahmat dari Allah, keringan dari Allah Ta'ala, dan tata caranya berubah. Jadi tasbih itu pada hal itu sebelumnya, sebelum dirubah menjadi tata cara seperti yang kita sekarang ini, di mana kita sudah buka puasa, sejak maghrib sampai fajar, walaupun kita tertidur, walaupun kita sudah tol bisa, masih boleh untuk makan minum, ya berhubungan dengan istri, yang penting sebelum fajar shodik itu muncul. Kalau awalnya nggak begitu. Ulama lain mengatakan bahwa tasbih itu dalam masalah puasa itu sendiri. Jadi sebagaimana umat sebelumnya diwajibkan puasa, ya puasa sekarang juga puasa. Jadi kewajiban puasa itu sendiri. Tidak
tidak ada kaitannya dengan waktu puasa ataupun tata cara puasa. Ini tasbihnya adalah masalah kewajiban puasa itu sendiri. Ulama lain mengatakan tasbih itu adalah masalah hukum wajibnya puasa. Hukum wajibnya puasa. Sebagaimana umat sebelumnya ada kewajiban puasa, kalian juga ada kewajiban puasa. Jadi ini tasbih dalam berkisar dalam masalah 4 poin itu. Kemudian mengapa? Mengapa Allah SWT menggunakan kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Apa rahasia? Apa hikmahnya? Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ini berfaedah sebagai at-tasliyah li hadzal ummah. At-tasliyah li hadzal ummah atau sebagai penghibur bagi umat ini. Manusia ini mempunyai suatu karakter. Kalau dia bersama-sama dalam suatu komunitas mengalami kesamaan nasib, itu akan lebih kuat, lebih mampu memikul beban daripada kalau dia hanya dia sendiri yang mengalaminya. Terutama hal-hal yang menjadi beban, entah itu musibah, entah itu kewajiban, dan lain-lainnya. Jadi dengan ada orang lain juga mengalami seperti kita mengalami, itu jadi terasa ringan. Ya, umpamanya aja misalnya, kalau ada musibah banjir misalnya, kalau hanya 1 orang, 2 orang yang kebanjiran, tetangganya enggak, itu terasa berat sekali rasanya. Tapi kalau sekampung kebanjiran semua, 1 nasib, nah itu biasanya lebih ringan dirasa. Banyak orang yang senasib. Itu mata manusia. Lebih nikmat sahabat. Sahabat adalah manusia biasa. Maka perlu tasliyah. Sebelumnya tidak ada kewajiban puasa, sekarang ada kewajiban puasa. Tentu ini berat. Maka, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kalian juga puasa. Bukan hanya kalian saja. Kaum sebelum kalian, kaumnya para nabi sebelum kalian, itu juga ada puasa. Maka kalian juga puasa. Nah, ini tasliyah. Tapi ada ulama lain beda pendapat. Mereka mengatakan bukan karena itu, bukan karena tasliyah. Mana mungkin para sahabat yang imannya kuat ini perlu tasliyah untuk menerima kewajiban dari Allah Ta'ala. Kayaknya kok nggak mungkin. Misalnya, ya, ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat untuk berjihad, fisabilillah, berperang di jalan Allah Ta'ala. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qalat banu Israil li Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'ibun. Bal naqul, idhab anta wa rabbuka fa inna ma'akuma muqatilun. Atau fi makna, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam turun syariat jihad untuk melawan penguasa dzalim, membebaskan Baitul Maqdis. Bani Israel ini banyak yang keberatan. Sehingga mereka memilih duduk-duduk saja. Wahai Musa, kalian Anda saja sama Tuhan Anda berangkat sana berperang, kami di sini saja nunggu. Kami duduk di sini saja nunggu. Itu salah satu karakter buruk dari Bani Israel. Suka menawar-nawar perintahnya Allah Ta'ala. Apakah iya para sahabat Nabi punya karakter yang seperti itu? Kalau melihat sejarahnya, kehidupan para sahabat kayaknya kok jauh. Jadi gak perlu tasliyah mereka. Mereka samina wa ta'na. Ada perintah samina wa ta'na. Langsung dilaksanakan. Itu karakter sahabat Nabi kalau kita membaca sejarah mereka. Sebagaimana tadi itu dikatakan ada seorang sahabat Ansor, ya Rasulullah, kami tidak mengatakan seperti Bani Israel seperti itu. Tapi kami akan mengatakan, pergilah Anda dengan rob Anda dan kami bersama Anda ikut berperang. Itu sifat sahabat. Jadi bukan tasliyah. Nah, kemudian apa? Jika bukan tasliyah,
Jika bukan tazkiyah, maka maknanya adalah Allah menginginkan alla taji'a hadil ummah muqassiratan fi wijhatin allati taqarubat biha umat ukhra. Artinya Allah menginginkan agar umat ini, umat yang terbaik, umatan wasaton, itu datang tanpa ada kekurangan dibanding umat sebelumnya dalam masalah takarub kepada Allah. Jadi jangan sampai umat ini kalah dengan umat sebelumnya, karena umat Muhammad SAW ini adalah khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan bagi masyarakat dunia. Di hari kiamat, umat Muhammad SAW, umat Islam akan menjadi umat yang menyaksikan sebagai saksi yang adil di para nabi lain. Nanti akan ditanya, apakah sudah menyampaikan risalah kepada kaummu? Nabi itu tentu menjawab sudah, tapi saksinya mana? Maka yang menjadi saksi nanti umat Islam, umat yang terakhir ini, umat Muhammad SAW. Jadi posisinya sangat strategis, sangat penting sekali dibanding umat-umat sebelum. Sehingga Allah Ta'ala tentu dengan derajat yang tinggi seperti ini, makom yang tinggi seperti ini, jangan sampai ada bentuk takarub kepada Allah, bentuk pribadi kepada Allah yang kalah dengan umat-umat sebelumnya. Jadi kalau umat sebelumnya ada syariat puasa, maka umat terbaik ini juga harus ada syariat puasa. Jadi dalam riwayat beberapa ulama dalam kitab tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah dikatakan bahwa ahlu kitab Yahudi dan Nasrani itu syariat puasanya sudah ada. Sebulan juga, bahkan lebih. Jadi 40 hari. Kemudian ada seorang dari rohib mereka sakit. Kemudian dia bernazar, kalau saya sembuh saya akan tambah 10 hari lagi. Jadi 50 hari. Mereka berpuasa 50 hari. Jadi mereka tambahkan sendiri, kemudian jadi 50 hari. Kemudian dijalankan 50 hari berpuasa tiap tahun itu, mereka merasa berat. Merasa berat, kemudian akhirnya, dan pada waktu itu Ramadan juga. Dan Ramadan itu memang selalu di musim panas jatuhnya. Jadi, makanya disebut Ramadan. Jadi dikata Ramadan itu maknanya adalah Sidatul Haq. Ramad. Karena berpuasa di panas terik musim panas, mereka geser waktu puasanya itu. Ini kebiasaan mereka ini, mentahrib, memang merubah-rubah, menggeser-geser syariat dari Allah Ta'ala ini. Ya, itu kebiasaan Ahlul Kitab yang sudah juga disebut di beberapa tempat dalam Al-Quran. Mereka mentahrib hukum ini, mereka pindahkan yang tadinya puasa Ramadan dipindahkan ke bulan lain yang di situ jatuh musim yang agak sejuk. Musim semi. Musim semi kan durasinya sejuk, enak itu untuk puasa. Mereka geser waktunya ini. 50 hari tapi di luar Ramadan. Di bulan yang mana bertepatan dengan musim semi, jadi udaranya enak. Ini Ahlul Kitab. Jadi umat Islam ini, umat Muhammad SAW ini tidak seperti itu. Sehingga enggak perlu tasliyah. Mereka sahabat-sahabat Nabi SAW ini berbeda karakternya daripada al-hawariyun, para sahabat nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam misalnya. Kalau kita membaca sejarah para sahabat ini akan temukan bagaimana sangat para sahabat ini memiliki jiwa karakter yang begitu kuat untuk mentaati, mendengar, mentaati apa saja yang diberitakan oleh Allah Ta'ala melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu tasdiah. Tapi untuk supaya menjaga kesempurnaan sebagai umat terbaik,
Kalau umat sebelumnya berpuasa, maka umat ini juga harus ada puasa. Kama kutiba al-qablikum. Kama kutiba al-ladzina min qablikum. Kalau enggak puasa, enggak ada saat puasa, maka di sisi ini akan kalah dengan umat sebelumnya. Kalau enggak ada saat puasa. Tentu tidak layak sebagai umat terbaik ada celah sehingga bisa dikalahkan oleh umat-umat sebelumnya itu. Ini pendapat kedua nampaknya lebih tepat, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam Ramadan ini atau puasa Ramadan ini, walaupun barangkali beberapa sering disampaikan dan disinggung oleh para asatid atau mubalig, ada beberapa adab dan ahkam yang perlu kita ketahui. Adab, apa itu adab? Adab ini mana asalnya itu addu'a. Adab artinya addu'a atau undangan, panggilan. Jadi kalau seseorang punya hajatan, misalnya dia ada acara pernikahan, urus, atau apalah, terus bikin masak-masak makanan ya, undanglah para handetolannya, teman-temannya, tetangganya untuk makan bersama, entah syukuran, entah apa, entah tua lima tuluk urus, entah apa, atau apa, itu disebut ma'dabah atau mad'atun, undangan untuk makan-makan, ma'dabah. Jadi sebagian ulama mengatakan ma'dabah, sebagian lain mengatakan ma'dubah. Ada yang membedakan maknanya, tapi ada juga yang menyatakan sama aja, ma'dubah sama dengan ma'dabah. Dalam hadis disebutkan inna hadzal qur'an ma'dabatullahi fil ardi fata'allamu ma'dabah ma'dabatahu fata'allamu min ma'dabatih. Sunnah Quran ini adalah ma'dabah Allah di bumi. Fata'allamu, maka pelajarilah Quran itu. Pelajarilah ma'dabah Allah tersebut. Datangilah, bacalah, pelajarilah tadabur maknanya. Sehingga ulama Abu Ubaid rahimahullah mengatakan annahu syabah Qur'an bisoni sona'ahu Allahu linnasi lahum fihi khairun wa manafi'un. Jadi diserupakan, dalam hadis itu Qur'an diserupakan dengan ma'dabah. Ma'dabah, undangan untuk kalau tadi itu yaitu undangan untuk makan ya. Kenapa diserupakan dengan ma'dabah? Kata Abu Ubaid, anna usabal Qur'ana bisunya, bahwasanya Qur'an diserupakan dengan sesuatu yang dibuat Allah Ta'ala, seakan-akan begitu ya, untuk manusia, di dalamnya ada kebaikan dan manfaat. Tsumma da'ahum ilaih, kemudian Allah memanggil mereka kepada ma'dabah itu, kepada Al-Qur'an itu. Jadi diserupakan dengan ma'dabah itu sebagaimana dipahami oleh manusia, yaitu itu undangan dari Allah Ta'ala. Al-Qur'an turun sebagai ma'dabah, ma'dabatullah atau ma'dubatullah. Kemudian umat manusia diundang, kaum muslimin kita semua diundang oleh Allah Ta'ala untuk mari, ini ada Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu seharusnya disikapi dengan kaum muslimin, dengan kita semua ini sebagai sesuatu yang lezat, sesuatu yang menarik untuk didatangi. Sebagaimana kita misalkan mendapat undangan walimahan, mendapat undangan apalah, syukuran dan apalah, yang itu isinya adalah senang-senang makan-makan. Tentu kebanyakan orang, kecuali yang ada halangan, memenuhi undangan tersebut dengan senang hati. Itu acara yang penuh dengan kegembiraan. Jadi sangat sangat aneh kalau ada kaum muslimin justru dia merasa berat untuk mendatangi Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan ini. Buka Al-Qur'an merasa berat.
Padahal itu ma'dabatullah. Baca Quran masa berat. Baca Quran cuma sebentar saja. Hanya semenit, dua menit udah gak tahan. Tapi kalau baca buku yang lain, atau katakanlah bahkan baca lewat HP, mungkin ada postingan yang panjang lebar di HP, mungkin bisa seperempat jam, mungkin setengah jam barangkali, ditambah dengan direkam dengan video-videonya, itu tahan. Tahan untuk baca. Tapi mengapa ketika mendatangi Al-Quran, itu dengan seperti berat. Ketika sudah dibuka lembar-lembarannya, itu pun tidak bisa maksimal. Bagaimana para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi itu mayoritasnya menghatamkan Quran itu 7 hari. 7 hari menghatamkan Quran. Akad itu di luar Ramadan. Di bulan Ramadan lebih lagi. Lebih dari 7 hari. Ada yang bahkan 3 hari khatam. Ada yang sehari khatam. Kayak Utsman bin Affan sehari khatam Quran. 30 juz itu. Di mana kita ini dibandingkan para sahabat salafus saleh tersebut? Masih jauh. Masih jauh sekali. Jadi kalau nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada sahabat itu, nikmat kemenangan, nikmat lain-lainnya, kejayaan Islam lain-lainnya itu tidak kita peroleh, ya wajar saja, karena kita memang masih jauh dari karakter para sahabat itu secara keseluruhan. Mungkin ada 1-2 yang bisa, tapi ini sunnatullah menghendaki bahwa itu harus jama'i, harus jamahir yang seperti itu. Bahwa paling tidak adalah qaidah shalabahnya, qaidah shalabahnya. Jadi kalau dalam jama'i ini paling tidak ya pengurus-pengurus intinya itu seperti itu. Kalau toh tidak total semua atau ini, misalnya gitu. Di dalam masalah menyikapi Al-Quran sebagai ma'dabatullah. Sangat senang untuk buka Al-Quran. Minimal menghatamkan. Lebih bagus lagi bagi yang mampu mempelajari maknanya, tadabbur dan lain-lain. Itu maknanya. Itu ma'dabah, adab. Sehingga orang Arab ini suka beternak. Jadi kalau ternak mereka, entah unta, entah apa, kambing, entah apa itu, dipelihara, kemudian sedemikian lupa diperlakukan, terus jadi hewan yang manut, hewan yang nurut, mereka mengatakan itu adalah adib, hewan adib, hewan yang sudah beradab. Mungkin begitu ya, apa terjemahan gampangannya. Disebut adib, atau muadab, itu hewan peliharaan yang nurut sama majikannya. Orang Arab mengatakan adib. Jadi itu mana adab. Jadi adab ini asal katanya adalah tadi panggilan undangan, dan kita menjadi terbiasa karakter yang melekat pada seseorang itu adab. Jadi bukan karakter yang temporer, memang begitu karakternya. Nah itu adab. Adab ini ada 3. Ada adab ma'allah, al-adabu ma'allah, al-adabu ma'arasulullah salam, dan adab al-adabu ma'al khalq. Adab kepada Allah Ta'ala itu dengan mentauhidkannya, dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Adab kepada Rasulullah dengan iltijam kepada sunnahnya, dan adab kepada sesama makhluk memberikan hak-haknya, hak-hak makhluk. Baik itu sesama orang beriman atau manusia secara keseluruhan, termasuk hewan-hewan. Dia punya hak hewan untuk diperlakukan yang baik. Itu namanya adab. Jadi ada adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada sama makhluk. Nah, sekarang ini adab dan hukum puasa. Apa karakter yang harus kita penuhi dalam bulan puasa ini? Kebiasaan apa yang dikehendaki oleh syariat atas kita dalam bulan puasa ini, dalam syarat puasa ini? Yang pertama, dan ini yang paling penting adalah ikhlasulillah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Keikhlasan menjalankan puasa Ramadan semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah puasa ini, itu adalah ibadah yang paling
asyad, yang paling hebat dalam melatih keikhlasan ini dibanding ibadah yang lain. Sebagaimana hadis qudsi, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, qulu amali bi adam lahu ila siyam ila saum, dalam riwayat yang ila saum, fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amal kecuali puasa untuk aku Allah dan aku sendiri. Mengapa puasa disifatkan dengan demikian? Ya Allah yang membalasnya jika ikhlas, kan? Tapi kenapa untuk puasa secara eksplisit? Para ulama menjelaskan karena puasa ini punya keistimewaan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Puasa ini adalah sirrun baina al-abdi wa baina rabbi. Sesuatu yang rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kalau ibadah lain tuh orang lain bisa tahu. Misalkan ibadah sholat. Orang bisa lihat, oh si fulan sholat, berangkat ke masjid, sholat, kelihatan. Sedekah juga kelihatan. Kalau datang, memberikan sedekah atau bayar zakat kepada amil zakat, ketahuan, semua orang tahu. Oh si fulan bayar zakat, oh si fulan bersedekah. Tahu, walaupun barangkali tidak semua orang tahu. Jadi kadang-kadang kan ada orang memberikan sodako infak ditulis hamba Allah. Tapi kan yang nerima ini sudah bisa nampak kira-kira ini dari siapa. Atau barangkali dari keluarganya sendiri tahu bahwasanya dia nyumbang juga. Walaupun dia pakai nama hamba Allah misalnya. Itu bisa ditelusuri, bukannya suatu yang sangat rahasia sehingga tertutup. Tidak, bisa. Mungkin keluarganya sendiri tahu kalau dia itu adalah sodako. Orang-orang dekatnya. Demikian juga haji, apalagi haji. Ketahuan banget itu. Dari mulai mau berangkat, yang ngurusinnya segala macam, kayak bengek, biro hajinya, dan lain-lainnya, nabung segala macam, berangkatnya, pulangnya juga, semua orang tahu. Tapi puasa, siapa yang tahu si fulan puasa atau enggak puasa? Hanya tahu dia dan Allah Ta'ala. Bisa saja seorang yang berpuasa di suatu tempat, di suatu waktu, di tengah hari misalnya, dia kemudian secara diam-diam, tidak ada seorang pun tahu, dia makan, minum misalnya. Bisa saja. Kemudian dia pulang ke rumah seakan-akan masih puasa. Itu tidak mustahil, bisa dilakukan. Bisa menjaga kerahasiaan kalau dia sudah buka puasa, itu bisa. Jadi dia diuji. Keikhlasannya di sini lebih teruji daripada ibadah-ibadah yang dia puasa ini bisa digolongkan ibadatul khofa, ibadah yang tersembunyi, hanya yang bersangkutan yang tahu dan Allah Ta'ala yang tahu dan bersangkutan. Dan ibadatul khofa ini posisinya sangat strategis, terutama bagi mereka yang aktif dalam suatu perjuangan. Filosofinya demikian, perumpamaannya. Kalau kita ini akan menancapkan suatu tonggak yang panjang, supaya yang panjang ini tidak gampang roboh, mungkin tersentuh, tersenggol orang, ataupun kena angin misalnya, kita harus bagian dari yang panjang yang di dalam tanah ini, yang tersembunyi, yang kelihatan, itu harus kuat, tertancap. Sehingga yang di permukaan itu ikut kuat. Jadi suatu yang tersembunyi di bawah tanah ini kuat, maka yang di permukaan juga akan ikut kuat. Jadi rahasia puasa ini, makanya nanti insya Allah akan kita kesana, yaitu la'alakum tattaqun. Arahnya adalah kesan. Memperkuat hubungan antara yang bersangkutan dengan Allah Ta'ala. Dan itu sangat diperlukan bagi setiap aktivis gerakan Islam. Yang kuat di dalam, maka nanti yang keluar adalah ngikut akan kuat juga. Jadi kalau yang di dalam belum kuat, kemudian
coba-coba muncul akan gampang roboh. Suatu supaya yang ketika belum terlalu kuat, jangan coba-coba muncul. Itu akan gampang roboh. Kuatkan dulu yang di bawah tanah. Kita kira-kira ilustrasinya seperti itu. Adalah masalah ibadah kepada Allah Ta'ala ini, puasa tergolongin. Dan yang kedua, jadi adab yang pertama adalah keikhlasan. Yang kedua adalah al-imtina an jami'i al-muftirat al-hisya wal-ma'nawiyah wa an al-ma'asi wal-ma'asib. Yang kedua yaitu mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik yang sifatnya fisik maupun yang non-fisik, termasuk dari perbuatan maksiat dan dosa. Jadi puasa itu tidak sekedar menahan dari yang fisik seperti tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Tapi juga dalam puasa itu kita dilarang untuk berbuat maksiat. Misalnya maksiat mulut, maksiat mata, maksiat telinga, ghibah, namimah, dan lainnya ini. Jadi bahkan sebagian ulama seperti Al-Jauzi rahimahullah mengatakan orang puasa kalau berbuat ghibah batal puasa. Walaupun juga ulama berbeda pendapat, tapi saking perhatiannya kepada berbuat ghibah batal puasa. Kodok nanti. Demikiannya Ibnu Hazm rahimahullah, bahkan Ibnu Hazm rahimahullah lebih luas lagi. Dia mengatakan seluruh bentuk dosa, bukan sekedar makan, minum, berhubungan istri, semua bentuk dosa itu akan membatalkan puasa, bukan hanya ghibah saja. Bayangkan saja Ibnu Hazm rahimahullah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Jadi apa gunanya? Jadi puasa kita hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan istri, tapi kemaksiatan mata kita jalan terus, kemaksiatan mulut kita jalan terus, akhirnya kita nggak dapat pahala puasa, hanya sekedar melakukan kewajiban formal, tapi nggak dapat apa-apa. Hanya merasa lapar, haus, dan Allah tidak memberikan apa-apa. Audzubillah min dzalik. Rasulullah al-afwa wal afiyah. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya masalah adab ini adalah al-hirs ala adai al-faraid wal huquq. Yaitu sangat loba, sangat maksimal mungkin untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak. Ini berkaitan dengan adab tadi. Kebanyakan kaum muslimin kalau kita lihat, saudara-saudara kita ini, kita sangat prihatin sekali. Seakan-akan puasa ini menjadikan atau melahirkan karakter malas. Banyak tidur dengan alasan tidur itu ibadah misalnya. Padahal kalau kita lihat bagaimana puasanya para salaf, para generasi yang terbaik dan sesudahnya itu. Kalau kita lihat misalkan dari segi peperangan saja, kita tahu perang itu kan berat, apalagi zaman dulu, perang itu tidak seperti sekarang, perang itu berhadapan, bawa pedang, bawa tombak, dan lainnya, kekuatan fisik itu sangat diperlukan. Tapi sejarah menunjukkan banyak futuhat-futuhat besar yang menjadi momen terpenting dalam episode sejarah kaum muslimin itu di bulan puasa. Perang Badar itu yang menentukan ya, antara kekuatan kaum muslimin zaman Nabi salam dengan musyrikin Quraisy, itu terjadi di Perang Badar. Futuh Mekah itu di Perang Badar. Kemudian Perang Qadisiyah yang itu membuka futuhat selanjutnya di Parsi, itu juga di bulan Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan, Futuh Mekah bulan Ramadan, Qadisiyah bulan Ramadan, kemudian Perang Salib, Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah, yaitu perang yang menentukan kemenangan
perang Hitin, itu bulan Ramadan. Perang melawan Tatar, Sultan Muzaffaruddin, Saifuddin Qutus dengan Zuhair Berbas dalam perang yang disebut sebagai perang Ainun Jalut, itu juga bulan Ramadan. Futu Andalus, itu juga bulan Ramadan. Perang Al-Umuriyah zaman Khalifah Al-Mutasimah, di mana seorang muslimah ditawan oleh pasukan Romawi. Kemudian dia selalu menyeru, memanggil, wa Mutasimah, wahai Mutasimah, khalifah pada saat itu. Maka Al-Mutasimah, Al-Mutasim, mengerahkan semaksimal mungkin pasukannya dan menginfak semaksimal mungkin, menyuruh infak fisabilillah. Akhirnya muslimah tersebut dibebaskan. Kemudian bukan hanya muslim dibebaskan, daerah tersebut futu, yaitu di Romawi Timur pada saat itu, di daerah yang sekarang daerah Turki. Itu bulan Ramadan, perang yang monumental Al-Umuriyah. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada kamusnya. Kaum muslimin di bulan Ramadan ini mentang-mentang puasa, terus aktivitas dikendorkan, banyak istirahat, banyak tidur, kan begitu. Ramadan diisi justru dengan ini bulan yang bulan jihad, bulan istihad, bulan maksimal mungkin kita beribadah kepada Allah, bulan maksimal mungkin kita takarruf kepada Allah. Walaupun mungkin kita ini barangkali jadwal-jadwal diliburkan, barangkali jadwal pertemuan segala macam, itu kan secara jama'inya. Tapi secara pribadi, mestinya masing-masing punya kegiatan yang meningkat dibanding bulan selain Ramadan. Begitu. Jangan menjadikan bulan malas, tapi bulan jihad, bulan istihad. Itu. Yang benar begitu. Di antara buktinya tadi itu perang-perang besar itu bulan Ramadan. Kalau memang pemahamannya kayak gitu, zaman dahulu ya, wah ini bulan Ramadan, kita gak usah perang lah. Wah berat ini, fisik kita lemes, gini-gini. Nanti aja habis Ramadan, Syawal baru kita perang. Tentu akan begitu. Kalau yang pemahamannya dijadikan bahwasanya puasa jadikan alasan untuk supaya apa namanya kita ini gak usah lah, perang itu berat, masa kita puasa-puasa berperang misalnya. Ternyata gak begitu. Yang ketiga, as-suhur, sahur. Sahur juga adab yang penting. Ada berapa hal mengapa sahur jadi penting. Yang pertama itu sunnah. Jangan menyepelekan sunnah. Itu sunnah. Rasulullah SAW dalam satu hadis saya mengatakan tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokah. Ini sabda Nabi SAW yang tentunya kita memperhatikan dan kita ikut. Itu perintah. Yang larangan juga ada dalam riwayat Ahmad disebut la tatruku sahur. Jangan kalian mengabaikan meninggalkan sahur. Ini sunnah. Yang kedua, mukhalifah siami ahli kitab. Sahur itu sebagai sikap menyelisihi puasanya ahli kitab. Ahli kitab itu enggak pakai sahur. Nah, seperti tadi itu. Barusan itu ya. Zaman dulu orang puasa itu enggak ada sahur. Jadi buka, kemudian kalau dia tidur atau sholat isya habis itu dia lanjut terus puasa sampai besok maghrib. Enggak usah sahur-sahuran. Ini pembeda dengan mukhalifah terhadap puasanya ahli kitab. Dan mukhalifah terhadap orang-orang selain kaum muslimin ini merupakan maksudul syariah. Tujuan syariah. Banyak sekali contohnya seperti itu, di mana kita ini dilarang untuk tasabuh dengan kaum-kaum selain Islam, selain kaum muslimin, terutama dalam masa-masa ritual ibadah. Bahkan hukumnya bisa haram. Haram dan bahkan dan dalam hal tertentu bisa kufur. Tasabuh bil qaumin dalam masalah kekufuran bisa kufur. Ini pentingnya. Sahur itu sebagai pembeda. Dan sahur juga penting sebagai adab yang penting karena dalam satu hadis dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah disebutkan inna annallaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahirin. Cobanya kita bayangkan. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atas orang-orang yang sahur. Luar biasa kan?
Jadi jangan abaikan sahur itu. Walaupun apa adanya. Minimal seteguk air kalau memang nggak ada apa-apa. Atau kurma atau apalah. Apa yang ada. Jangan sampai tidak sama sekali. Kemudian yang ke lima adalah takjil fitr. Menyegerakan fitr. Yang fitr ini apa? Hikmahnya. Menyegerakan fitr ini. Fitr itu wajib. Menyegerakannya sunnah. Nggak boleh kita habis udah jelas maghrib masih terus puasa misalnya. Nggak boleh. Haram hukumnya. Begitu sudah jelas selesai puasa, karena puasa ini terhadap ibadah yang punya awal, punya akhir. Jadi ibadah menurut para ahli fikih itu ada tiga. Pertama ada ibadah yang punya awal dan akhir. Ada strategi finish, seperti puasa Ramadan, sholat, lima waktu, haji. Nggak boleh sembarangan waktu dilakukan. Awalnya jelas, tentukan, akhirnya juga jelas. Yang kedua ada ibadah, ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Seperti ibadahnya orang-orang yang punya nazar. Awalnya ditentukan ketika dia sudah ada kemampuan melakukan nazarnya. Atau orang yang lupa sholat misalnya. Yaitu ketika dia ingat, itulah startnya. Tapi sampai kapan nggak ada, tidak ada batasannya. Begitu ingat, ya lakukan. Yang ketiga, ibadah yang tidak punya awal, tidak punya akhir. Kapan saja. Seperti baca Quran. Tidak punya awal, tidak punya akhir. Setiap saat silakan baca Quran. Kemudian zikir kepada Allah, zikir-zikir yang tidak terkait dengan kondisi tertentu. Itu juga zikir kepada Allah. Jangan sampai bisa ningkring dari zikir kepada Allah. Itu juga termasuk ibadah yang tidak punya awal, tidak punya akhir. Nah, puasa ini adalah ibadah yang punya awal, punya akhir. Akhirnya itu adalah tadi itu. Begitu jelas maghrib, matahari terbenam, tidak boleh puasa. Harus batalkan. Harus buka. Nah, tapi takjilnya itu sunnah. Takjilnya itu sunnah. Berikutnya doa. Berdoa juga ada dalam puasa yang sangat ditekankan. Rangkaian ayat-ayat tadi itu, kalau kita lihat di antara ayat puasa itu ada ayat wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dadan fal yastajibu li wal yu'minu bi ta'allahum yarshud. Dan jika hamba-Ku bertanya tentang aku dekat. Aku akan menjawab. Allah maksudnya akan menjawab, akan mendengar, akan merespon permintaan doa dari hamba sampai akhir ayat. Ini letaknya di antara ayat-ayat puasa menunjukkan ada alaqah, ada hubungan kaitan antara doa dengan puasa. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Kemudian ada adab-adab doa ketika iftar juga ada. Ya, saya kira sudah banyak yang tahu, saya tidak akan panjang lebar tentang materi. Kemudian ada yang lain adalah yang tidak kalah penting. Yang terakhir, ta'miru awqati syam bi'amali sholihat. Yaitu menghidupkan, memakmurkan waktu-waktu puasa ini dengan amal-amal soleh yang banyak. Terutama Al-Quran, baca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini, jamaah sekalian, dia disebut ruh. Wa kadzalika awhayna ilaka ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad SAW ruh dari urusan kami. Ruh itu kalau orang enggak ada ruhnya mati. Quran itu diumpamakan ruh, syarat kehidupan. Jadi kalau orang enggak pernah baca Quran sama juga mati. Orang mati atau mayat berjalan bagaimana? Ruh, enggak ada ruhnya kalau orang enggak pernah baca Quran itu, apalagi di bulan Ramadan itu. Dan Quran ini dia, fadilahnya diantaranya adalah dia sama juga berdoa. Dalam hadits qudsi dikatakan yaqulu rabb tabaraka wa ta'ala man shaghalahu al-qur'anu wa dzikri an mas'alati aitu afdhal ma utisailit. Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, siapa yang disibukkan oleh Quran dan zikir kepadaku, aku akan berikan kepada dia yang lebih baik dari yang aku berikan kepada orang yang meminta. Maksudnya berdoa minta, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon meminta. Al-Quran itu sendiri sudah mengandung permintaan. Kita baca Quran, itu sekaligus juga berdoa. Dan Al-Quran ini juga
khairukum man ta'alamul Qur'an wa 'allama. Supaya banyak kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan dalam segala aspek. Jadi khairukum fi dakwah man ta'alamul Qur'an wa 'allama. Supaya banyak kalian dalam berdakwah adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan. Khairukum fil jihad, supaya banyak kalian dalam jihad adalah orang yang ta'alamul Quran dan mengajarkan. Khairukum fi tarbiyah, supaya banyak kalian dalam tarbiyah adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkan. Khairukum fil hisbah, supaya banyak kalian dalam masalah hisbah adalah mereka yang mempelajari Quran dan mengajarkan. Khairukum fi apalagi? Mungkin kalau kita katakan misalnya sekretaris ya, ataupun bendahara Baitul Mal misalnya, atau apa saja, profesi apa saja, atau aspek peribadatan apa saja, yang paling terbaik adalah mereka di dalam profesinya itu, di dalam aspek kegiatannya itu adalah tidak terlepas dalam dan Al-Quran ini juga adalah memberikan kita sabar, memberikan kita istiqomah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbita alladziina aamanu wa hudaw wa bushra lil muslimin." Katakanlah, Ruhul Qudus Jibril alaihissalam yang menurunkannya dari rohnya dengan benar. Itu apa? Liyuthabbita, untuk sabat, untuk teguh, meneguhkan, membuat orang istiqomah, orang-orang beriman, serta petunjuk dan berita gembira bagi kaum muslimin. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Qul ladzina kafaru laula nuzila 'alal Qur'anu jumlatan wahidah kadzalik linusabbita bi fu'adak wartalnahu tartila." Orang-orang kafir mengatakan, seandainya Quran diturunkan sekaligus, blek. Demikianlah. Kenapa tidak sekaligus Quran ini diturunkan? Kalau kitab-kitab yang lain itu sekaligus. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim alaihissalam itu sekaligus turun. Quran ini enggak. Sekaligusnya itu dari Baitul Ma'mur, langit ketujuh, ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu sekaligus. Yaitu di malam bertepatan dengan yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Unzila fil Quran itu dalam ayat puasa tadi itu, sa Ramadan ladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan di mana turun, di dalamnya turun Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak turun di bulan Ramadan saja. Rasulullah menerima wahyu bukan hanya bulan Ramadan, bulan Muharram juga ada wahyu turun, bulan Safar, bulan ini ada juga. Tapi yang maksudnya apa ayat itu? Maksudnya adalah dari langit ketujuh sekaligus ke langit dunia. Itu adalah di bulan Ramadan. Dari langit dunia baru turun sebagai wahyu yang bertahap sesuai dengan kejadian episode Sirah Nabawiyah itu, ya tidak hanya Ramadan sampai akhir ayat Rasulullah. Untuk apa? Liyusabbita fihi fu'ada, agar kami meneguhkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah salam umatnya. Bagaimana kita sahabat, seringkali para ikhwan bertanya, gimana caranya istiqomah dengan Quran? Jawabannya, Quran. Yang lain tuh nanti cabangnya saja. Quran. Buka Quran. Jadi ketika kita mulai ada rasa kemalasan, kita kayak malas untuk beraktivitas, kita malas untuk mempedulikan umat, buka Quran. Itu rasanya. Buka Quran, baca Quran. Kok saya hari ini kayak gak mood, saya gak, buka Quran. Itu obatnya. Demikianlah, ikhwan fillah, rahimahullah wa iyyakum, yang kajian pada sore ini bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh ibadah kita, terutama bulan puasa ini, semua qiraah kita, ibadah kita, takut kita, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.